Presiden Joko Widodo berencana memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sebagai upaya untuk pemerataan berbagai aspek pembangunan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, juga keadilan sosial. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan diikuti dengan pembentukan markas baru bagi Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan peran TNI di bidang pertahanan dan keamanan negara. Panglima TNI bersama Ketua DPR RI dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yang bertanggung jawab atas pembangunan IKN yang baru meninjau kawasan pembangunan mulai dari titik nol dengan menggunakan speedboat. Istana ada di sini. Nah, kira-kira kita ada di sini nanti. Ini sudah mulai dikerjakan, Bu. Fasilitasnya Istana Presiden ini tertinggi memang. Tertinggi. Kedua yang tertinggi adalah dari DPR, ketiga Mahkamah Agung. Itu kurang lebihnya seperti itu elevasinya. Usai mendengar penjelasan secara detail dari para kontraktor dan jajaran staf Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Panglima TNI dan rombongan menuju titik nol yang menjadi pusat penentuan tata lokasi pembangunan IKN. Kalau kita berada di sini, di titik nol yang sudah ditentukan ini, nantinya Istana Kepresiden itu akan berada di sebelah sana, di bukit yang sebelah sana, kemudian sekitarnya itu akan dibangun gedung-gedung pemerintahan. Jadi kalau tadi kita lihat di gambar bahwa semuanya itu menyatu, green, smart, dan yang pasti juga saya meminta bahwa pertahanan dan keamanan yang ada di ibu kota baru ini bisa kemudian terjaga dengan adanya TNI Polri yang memang nanti tempatnya harus berada di pusat pemerintahan. Jenderal TNI Andika Perkasa telah menyiapkan beberapa rencana untuk membentuk kodam di ibu kota negara baru yang nantinya akan terintegrasi dengan tiga matra TNI mulai dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jadi kehadiran personil tambahan ini dengan satuan-satuannya, dengan alutsistanya, ini kami juga akan mengajukan penambahan personel kepada Menteri Pertahanan antara 30.000 sampai 50.000 personel baru darat, laut, udara di luar kekuatan TNI saat ini. Penambahan yang kami maksud itu bukan berarti mereka yang baru masuk, bukan. Kita akan ambil dari seluruh satuan di seluruh Indonesia, darat, laut, udara. Nah, penggantinya itulah yang kita ambil dari rekrutmen-rekrutmen baru. Kunjungan berlanjut ke kawasan inti pusat pemerintahan dan diakhiri dengan meninjau bendungan Sepaku Semoy yang berfungsi mendukung kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan IKN. Dengan adanya sinergitas antar instansi pemerintahan, kementerian hingga lembaga keamanan negara, rencana awal pembangunan ibu kota negara baru ini dapat berjalan dengan sukses dan menjadikan Indonesia sentris.